Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suka Ternak 12. Baik, langsung saja teman-teman. Kali ini kita akan membuatkan pagar tambahan untuk di samping kandang entok, karena entok biasanya itu membutuhkan kehangatan dan membutuhkan pagar yang terlindung dari hembusan angin supaya tidak merasa terlalu kedinginan. Tapi biasanya kalau entok itu gampang stres, jadi kita akan buatkan pagar dari tanaman yang hidup supaya mereka lebih nyaman. Jadi nanti kita akan menanam pohon nanas nih teman-teman di samping luar kandang kita. Langkah pertama, kita akan menyiram tanahnya terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk mencangkulnya, dan nanti untuk proses menanamnya juga akan lebih mudah lagi teman-teman. Jadi kita siram sampai ke ujung sebelah kanan kandang. Jadi sekeliling kandang kita akan tanami berbagai macam tanaman. Tujuannya adalah untuk pelindung hembusan angin dan membuat entok lebih nyaman. Walaupun berada di dalam kandang, tapi usahakan supaya entok itu merasa lebih bebas seperti entok yang tidak di kandang, teman-teman. Kemudian untuk air yang kita gunakan untuk menyiram tanah ini adalah air dari kolam lele yang berada di bawah kandang entok, teman-teman. Jadi berfungsi juga sebagai pupuk alami untuk tanaman yang kita tanam. Kemudian masuk ke proses berikutnya, yaitu mencangkul supaya tanahnya itu lebih gembur, teman-teman. Jadi nanti untuk proses pertumbuhan bibit dari nanas yang akan kita tanam akan mudah untuk tumbuh akar dan bisa hidup secara normal. Cukup kedalaman antara 15 cm saja, kita sudah bisa untuk menanam bibit pohon nanas ini, teman-teman. Tidak usah terlalu dalam. Kemudian kita siapkan bibitnya dan langsung saja kita tancapkan atau kita timbun di dalam tanah, teman-teman. Jadi untuk penanaman usahakan di sore hari, mengingat kalau siang begitu terik ditakutkan daun dari pohon nanas ini akan kering karena terkena sinar matahari yang terlalu terik. Untuk bibit yang paling bagus biasanya adalah tunas yang berada di samping-samping buah nanas yang sedang berbuah. Tapi karena kami ini cuma adanya yang tunas yang sudah agak tua, jadi nggak apa-apa. Ini juga nanti kita akan lihat apakah bisa hidup apa tidak yang berisi buah nih, teman-teman. Sudah ada yang berbuah tapi kita tanam, karena ini adalah hasil kita cari dari petani nanas dan ini merupakan limbah nih, teman-teman. Tapi kita manfaatkan, coba tanam kembali. Kemudian setelah kita selesai menanamnya, usahakan langsung disiram saja, teman-teman, untuk merangsang pertumbuhan akarnya. Jadi akan lebih cepat kalau memang bisa tumbuh dan bisa hidup karena kita pakai tunas yang sudah besar. Nah, ini contohnya teman-teman, tanaman yang hanya memakai air dari kolam lele saja nih, teman-teman. Tidak menggunakan pupuk yang lain. Jadi murni cuma pakai air kolam lele. Pertumbuhannya sangat bagus nih, teman-teman. Sangat subur. Jadi itulah manfaatnya kita mengadakan kolam lele di bawah kandang entok. Ini juga
ada pohon cabai yang sudah mulai berbunga, dan ini kita coba tanam daun bawang nih teman-teman. Kemudian ini ada enceng gondok yang memang kita uji coba tanam tidak di air, tapi ternyata bisa hidup juga teman-teman. Nah, ini adalah pohon jahe yang memang kita selalu ada untuk ramuan herbal entok-entok kita. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam peternak entok, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.